gara-gara gue nungguin bahan, jadi bahannya tuh satu-satu dateng. Jadi misalnya gue beli mentega nih, mentega set, ya menteganya belum ternyata gini-gini. Tapi tokonya sama? Nah rata-rata gak ada toko yang sama, ada semua gitu, jadi iya. Beda-beda. Topet? Ada kali 10 Gojek tadi dateng mondar-mandir di rumah. Hai guys, sudah lama aku gak live. Dan aku lagi ada jerawat, biarin lah ya. Soalnya kalau ditutup, kemarin makin jadi jerawatnya, jadi bekas, gak bisa hilang. Kita untuk selamanya. Jangan lupa ya, kita bakal live di jam 12. Besok kita live di jam setengah 12. Jadi wajib kalian pindah channel kalian dulu ke Antv. Cinta kita untuk selamanya. Gak ngantuk kayak kerja jam segini. Wah, wow, udah kebiasaan. Jadi kemarin putih sekali doang? Sekali doang. Makanya tumben banget gue ditanyain kan pagi-pagi. Pagi apa kemarin? Besok sebelumnya ya? Iya. Terus, deh gimana ini? Aman gak? Kok tumben nanya ini? Biasanya kalau itu tinggal nanti MPP ya? Terus aku bilang, Karena sebenernya putihnya gak jadi putih. Sebenernya gak aman sih, aku juga gitu kan. Karena aku udah tahu itu gak akan aman. Aku mah dengan senang hati. Nyamuk DBD. Kok aslinya tumben gak di? Rusak lagi ya? Baru nyala? Tapi kita pada kedinginan. Oh alah. Jadi bikin 2-3. Ntar lagi kan banyak banget orang datang ya? Tapi mereka datangnya udah mepet-mepet kan? Udah gak serajin dulu. Ini cuma tinggal 3 sekarang. Oh tinggal 3? Why? Siang cewek itu udah gak ada. Balik ya? Yang oh balik. Dia pulang. Dia kemarin gitu. Terakhir kemarin berarti. Iya. Yang sekarang ini cinta tinggal sih. Kita yang dari Preston itu. Udah pulang juga. Yang Preston yang dari iya, udah pulang duluan kan? Makanya datang yang baru karena itu pulang. Oh, ini baru-baru. Oh, ini beda lagi. Beda lagi. Oh. Beda yang waktu ulang tahun. Yang kayak waktu biasanya kan? Beda kan? Ya waktu itu kan di mungkin yang ulang tahun kali ya? Oh iya. Oh. Tina udah pulang? Udah, itu kan gengnya Tina, maksudnya rombongannya dia itu udah pulang. Oh semuanya? Iya kan ganti, ganti baru. Oh siapa? Iya, kalau ditanya siapa kita juga bingung ya. FTK. Kayak kita tanya Syahir doang. Syahir udah pulang. Karena Syahir udah pernah kesini sebelumnya, kan FTK. Oh mereka ini belum pernah? Mereka ini belum pernah? Udah. Ada dong, channel ruang tengah kemarin kan udah baru di hari Jumat ada jegel. Iya ini jerawat guys, kayak tai lalat ya, biarin aja lah, anggap aja kayak tai lalat. Soalnya kalau ditutupin jerawatnya itu makin jadi nggak hilang-hilang, yang ada seminggu nggak jerawatan. Aku sekali jerawatan kayak gitu guys. Cinta kita. Minum susu apaan? Berarti pakai susu. Enggak. Gendut aku. Aku diet. Diet tapi bikin kuenya butternya seabrek-abrek. Kan yang makan bukan aku. Aku makan cuma satu, enak. Oke, udah. Udah puas. Aku tuh sering, jadi aku kalau aku lagi suka masak, aku masak nih. Tapi gak, bukan aku yang makan, aku gak pernah makan. Cuman suka aja. Senang masak doang. Iya kayak gitu, tanya. Aku kalau aku fettuccine aku bikin enak. Cuman suka masak, gak suka makannya aja. Gak suka makan, gak suka nyuci piring. Udah. Itu paling males sih.
Ya guys, jadi kita mau live di NTV jam 12, jangan lupa. Kenapa? Brando gak suka makan. Iya, menurut dia itu bukan makan, iya, itu ngemil. Orang kemarin tuh di waktu buka bersama ya, kan gue telat ya, semuanya udah selesai makan, tinggal gue doang telat, ya udah makan dong, ya kan, makan. Tiba-tiba ada yang ikutan kloter makan, dia kloter dua makan, makan dan lagi. Ya, terus abis itu udah selesai, masih. Itu kompornya di mana itu kak? Di mana? Di rumah ya? Bukan, restoran. Di restoran apa namanya? Pesisir. Pesisir. Tapi private room. Iya jerawat nggak apa-apa. It's okay. Lagi merah. Kalau tadi barusan aku peletusin biar. Sekarang ada libur ya? Kenapa? Makeup wardrobe nggak ada bukber. Ada sahur bersama. Pernah nggak kamu makan lotek? Pernah. Kredok ya. Karedok kan sama aja ya. Karedok tuh Sunda, lotek tuh Jawa. Iya, lotek tuh kayak karedok persis, cuman Jawa kalau nggak salah. Hai Bi. Iya ntar aku bagi, kan tuh buat hampers, ntar kamu juga dapet, tenang. Niat banget gue bikin hamper sendiri. Gue udah order jarnya. Berapa ya? 50. Kita bukanya? Pas 100 ya? Satu hamper, satu berapa jar? 2, gak sanggup gue. Tapi boxnya khusus 3 jar. Jadi ntar tengahnya tuh kayak dikasih apa gitu, kartu ucapan atau apa. Yes! Iya. Jadi, apa namanya? Aku bikin nastar selumer itu sih. Iyalah niat banget. Kamu gak mau masak-masak di rumah? Masak kita. Bantu aku buat 100 box. Pernah lihat di Mandalika? Ya iyalah emang ke Mandalika guys. Cinta kita tuh samanya. Ini belum, pantesan kok ada yang kurang. Di rumah guys, Rinonya. Enggak dong, enggak libur nih, kerja. Kerjaku. Enggak apa-apa. Pencok, lencak, lencak. Lencak tuh yang kecil-kecil kan. Pernah tapi kurang suka, mendingan pete sih kalau aku daripada lencak. Tahu tek. Iya, tahu tek aku taunya kalau yang di Surabaya yang enak itu di Dharma Husada. Cedek omahku. Itu jerawat apa ya? Lalu. Acaranya acara apa ya? Merah Putih Peristiwa. Makanya buruan guys. Acara malam-malam kapan? Kapan ya? Kalian nonton Candaan Ruang Tengah aja. Itu nggak masalah, nggak apa-apa, selama kalau ngeluarin jerawatnya sampai bener-bener yang ininya ya, yang putih-putihnya keluar, yang sampai bersih, jangan setengah-setengah, nanti malah jadi jerawat lagi. Jadi emang pasti sakit banget sih. Ada, hati-hati kak. Cinta kita tersamanya.
soalnya jerawatku nggak kelihatan gara-gara aku tuh cuma pakai bedak guys, bedak dan blush on, kan syuting malam nggak kelihatan juga. Be natural. Tadi tau kok gigi yang gak di behel, rencananya sih emang mau di behel. Soalnya miring tapi belum lah, abis lebaran kayaknya belum sempat. Belum sempat sih. Padahal dokter Sintanya juga udah nungguin. Kemarin aku padahal udah sama dokter Sinta udah disuruh buat foto ronsen gigi kan. Aku ternyata cabut geraham dulu nih. Udah gitu akhirnya udah deh. Maunya rencananya bisa buat geraham aku pasang behel, tapi abis inilah. Behelnya transparan juga, nggak akan seberapa kelihatan juga. Pemain bola yang disuka nggak tahu guys, apaan ya? Gigi bawah. Pernah nggak kak pulang nyetir mobil ketiduran? Nggak pernah sih untungnya. Soalnya emang kalau aku kalau udah ngantuk banget better berhenti karena ngantuk bahaya. Jadi aku pernah, halo kak, aku pernah nggak tidur, terus aku nyetir, terus ya udah aku paksain, tapi memang waktu itu aku ngerasa aku masih sanggup untuk nyetir. Kalau nggak aku pasti ini. Pasti udah. Cinta ki. Bukan masalah cantik gak cantik pakai behel guys. Aku pakai behel bukan buat cantik, buat benerin gigi. Halo, gigi aku udah nyengsong banget tuh sendiri. Jadi kadang kalau misalnya lagi makan atau lagi ngomong terus kayak apa gitu kayak kepleset gitu loh rahangnya. Aku ngantuk, minum kerating deh. Iya. Enggak ngantuk. Ya sedikit ngantuk kalau sekarang. Tapi enggak sih. Nanti juga kalau pas on cam enggak ngantuk guys. Jadi enggak, jangan terlalu bersemangat biar enggak ngantuk. Biar nanti pas on cam ada tenaganya. Dihemat baterainya. Lebaran bikin opor nenek enggak? Iya, opor nenek itu opor putih. Kalian sukanya opor putih apa opor kuning? Kalau aku sih sukanya opor putih ya. Aku enggak suka opor kuning. Kalian prefer mana? Dan aku kalau lebaran banyak banget makanannya, yang aku makan cuman opor, nasi. Udah. Aku enggak makan ketupat. Aku gak makan ketupat, aku gak makan lontong sayur karena gak suka. Cinta kita tuk selamanya. Pokoknya candaan ruang tengah setiap hari Jumat. Aku kalau makan bubur nggak pernah diaduk, nggak suka. Kalau udah diaduk aku nggak mau makan. Jadi aku kalau makan bubur satu-satu, kayak kerupuk gitu disusut, nggak mau pokoknya. Ada rengginang nggak kak? Nggak. Ada sih kayaknya, cuman aku nggak makan rengginang. Dulu tuh gara-gara aku pernah makan rengginang yang manis, terus aku kayak nggak mau. Jadi nggak mau makan rengginang. Itu aku kira mau depan. Terus pakai anting? Belum. Kenapa sih pada nanya dibilangin jerawat? Ya udah jerawat, namanya juga manusia jerawatan. Yang penting jerawatnya enggak banyak, satu doang mati gengges. Blasteran mana? Blasteran permen.
udah. Papa Putra belum? Oh udah. Ntar ya. Udah mau nip lah. Syuting Telkomsel kapan? Minggu depan guys, bukan minggu ini. Masih ada, sebelum lebaran. Masih, itu. Terakhir. Selasa. Selasa. Ini juga Antv terakhir minggu depan ya, bisa libur. Kenapa bisa jerawatan? Namanya juga cewek, hormonnya lagi naik. Oke. Okay. Jadi kayak tadi story masih di rumah. Iya, gue udah rapi dari jam 9. Iya. Iya, aku punya kumis guys, kumis kecil, kayak lele. Lontong kupang nggak suka juga, pernah nyoba sih enak itu. Cuma aku nggak suka lontong sama ketupat sih. Aku nggak suka nasi-nasi yang kayak padet gitu loh. Kan biasanya katanya, jadi si driver juga berarti dapat mobilnya tuh ganjil. Kalau tahu dari awal dia ganjil 8. Cinta kita untuk selamanya. Kalau rujak cingur aku cuma suka makan cingurnya doang. Laksa aku suka. Iya, lembek-lembek juga gak suka. Kalau kalian kangen aku debat sama Kak Surya, kalian nonton Candaan Ruang Tengah ya. Ada di YouTube-nya Telkomsel. Dan itu ada udah banyak banget dan kita udah season 4. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kalian cek aja di YouTube Telkomsel. Oke? Okay? Padahal baru hat-trick ya. Aku mau caps dulu ya guys ke dalam. Laksa dari Singapura, bye.